bareng kita. Kita kali ini mau ngunya yang lagi hits kekinian. Wah, apa tuh? Gila sih. Coba deh lihat ini apa. Hujan-hujan. Cocok makan banget. Indomie itu paling yahut banget ya. Apalagi ini rasa baru yang hype abis. Rasa apa, Len? Rasa seblak hot jeletot. Hot jeletot. Hot jeletot. Jeletot atau jeletot? Jeletot kali ya. Jeletot. Sotoy banget. Aduh, aku dari tadi udah bener-bener ngiler banget. Aduh, mata tuh udah gak bisa bohong deh ya. Aduh, kecipratan. Iya, namanya, pokoknya yang namanya Indomie tuh, aduh, makanan terenak. Emang gila, semua rasanya top banget ya. Iya, jadi udah gak sabar banget kita mau ngunyah si Indomie yang hype abis ini. Se-hype apa si seblak ini? Bener ya? Banget, duh gak sabar banget nih. Ini bener-bener baru. Tuh Ellen ngonceh, gak apa-apa, aku makan. Baru berapa hari nih, atau berapa minggu nih yang lo tau? Pokoknya masih baru banget deh. Dan dijual di umum juga belum gitu ada gitu ya. Ya aku udah siap-siap banget. Nah ini kamu beli di mana nih, Ti? Ini aku dapatnya di Tokopedia. Harganya Rp27.000 dapat 10 bungkus. Okay. Di Indominya langsung, official store. Wah, wow, keren. Oke. Cewek ini kebalik karena kita pakai kamera depan. Oh gitu. Ya udahlah ya, pokoknya tahu cari ya aja. Iya, pokoknya lagi hype banget di mana-mana ada, jadi bisa langsung dicari di Tokopedia, Shopee atau mungkin di market-market yang gede udah ada kali ya. Oke. Okay. Yuk langsung cus aja kita punya. Asik punya. Jadi ini tuh sebenarnya adalah mie kuah ya, pastinya. Bukan mie goreng. Aduh, pedas banget. Jadi kalau yang pecinta pedas, ini cocok ya. Aku sih nggak gitu doyan pedas, jadi menurutku ini udah pedas banget. Tapi kalau kamu suka makan yang pedas banget, mungkin ini kurang pedas, mesti ditambahin irisan cabai lagi. Tapi menurutku ini udah pedas banget. Atau biasanya lu kurangin aja gitu kuahnya. Oh iya, bisa juga. Jadinya ini lebih pedas dan lebih pedas ya. Kental gitu ya. Terus yang lucu lagi nih dapat kerupuknya ya, walaupun mini banget nih, kecil banget. Tapi minimal ya ini seblaknya ya. Bener. Sebenarnya dia wujudnya kerupuk udang kecil-kecil gitu ya. Iya. Cuman karena ini udah tercampur dengan kuahnya. Ya, kita coba dia ya kerupuk udang yang udah letoy. Iya sebenarnya itu seblaknya ya. Terus ini tuh mie-nya unik banget, bukan kayak mie yang biasa. Ini gede-gede, mie lebar gitu. Mie lebar terus keriting. Hey, kita cobain. Kira-kira teksturnya bakalan kayak gimana nih? Gimana nanti? Lebih kenyal. Terus apa ya? Menurut gue enak sih, gurih. Terus karena gepeng tuh enak aja gitu, makannya lebih seruput gitu loh. Enak. So far sih, kalau dibandingin sama mie kuah yang lain, ini termasuk yang enak sih. Cuman ya itu, karena gue orangnya gak bisa makan pedes, menurut gue ini agak Kepedesan. Tapi asin gurihnya enak dapet banget ya? Enak banget, dan tekstur mie-nya juga enak banget. Kayak makan mie lebar gitu. Dan kayaknya di Indomie-Indomie yang lain tuh nggak ada yang teksturnya kayak gini. Karena mie goreng juga pun lebih kecil daripada ini kan, gepengnya. Enak sih. Apalagi hujan-hujan, ya kan? Makannya sambil mikirin mantan. Ampun deh. Tapi untuk ukuran harga 2.700, mahal gak sih? Enggak, menurut gua enggak. Worth it banget. Sebenarnya pas tadi kita masak kelihatannya kayak sedikit. Tapi setelah kita tuang ke piring kayak gini, maaf ya. Aduh, pedes banget. Pedes banget beneran. Nggak tahan. Jadi out of frame dulu bentaran. Minum. Tapi kita nggak disponsorin ya. Iya. Ini bukan iklan.
tapi pedes. Emang pedes, pedes banget. Kurang lebih kira-kira review kita tentang Indomie rasa seblak jeletop ini ya kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau menurut kita sih ini Indomie yang cukup worth it buat kamu cobain. Terus kalau dari 1 sampai 10 menurut lu ini berapa? 8 deh. 8. Daripada Indomie-Indomie yang lain iya, ya. Ini enak sih. Ini enak. Tapi menurut aku yang lain-lain juga enak sih. Iya, tapi ya pokoknya ini lumayan lah, worth to try banget. Terus jangan lupa like, komen, dan klik subscribe. Sampai jumpa di next video kita. Kunyah lagi nanti. Jangan lupa ngunyah.